Pak Ci, ketemu lagi di Kuala Lumpur. Kali ini aku juga mau ngebahas kuliner-kuliner yang enak banget di sini. Stay tune. Iya, bener, nasi cimeng yang ada di Bukit Bintang. Ini juga deket dari hotel aku. Dan akhirnya aku nyobain lagi setelah sekian tahun gak kesini. Nah, ini tuh kelihatannya nasi ayamnya biasa aja ya, tapi rasanya tuh nyata gitu, enaknya gurih, ada manisnya juga. Jadi yang aku yang biasa makan pakai kecap manis itu aman banget. Terus juga sambelnya juga nggak yang kayak sambel biasa aja lah gitu, enggak, ini juga dicampur juga enak banget, bikin tasty juga. Nah, ini primadonanya. Kemarin aku baru nyobain terong crispy ini, nggak taunya enak banget. Iya, banget terongnya, terinya, ada kulit ayam, cuman kayaknya udah kita habisin. Enak banget. Ini aku pesen es longannya, seger banget karena cuaca di KL juga panas banget ya. Nah, ini saking ketagihannya, besoknya lagi tuh aku kesini lagi, balik lagi dan makan ini terong crispy-nya satu porsi sendirian, bareng-bareng sama nasi ayam hainan juga. Puas banget sih, puas banget tuh. Enak banget, gak nyesel. Tapi kalau ini nyesel mesennya, karena rasanya biasa aja ya, si tahu putih itu. Dan di sini pegawainya itu juga banyak orang Indonesia, kebanyakan dari Jawa Timur juga. Pokoknya kalian wajib kesini ya, wajib. Nah, kuliner yang kedua itu Hamzah Fresh Uskandar. Ya, kelihatannya itu kayak ya, makan nasi Padang ayam. Ya. Tapi di sini tuh konon ayam gorengnya tuh enak, legit. Makanya kita cobain ke sini. Nah, ini ayam gorengnya kayak gini. Tuh aku pesen banyak banget, cuman 17 ringgit. Sekitar 60 ribuan gitu. Telur ayamnya empuk banget, juicy banget, kremesannya juga enak banget. Terus aku minta sambel apa yang merah-merah itu tuh kayak kari, tapi bukan kari, tapi mixnya tuh jadi makin rich banget. Nah, ini mirip Thai tea, tapi kalau di sini namanya layer tea atau apa gitu ya. Kelihatannya juga manis banget kan, tapi nyatanya enggak kok, enggak semanis itu. Ini Maggi gorengnya menurut aku biasa aja sih, rasanya enggak dominan gitu, jadi hambar. Nah, ini kita cobain cheese naan di sini. Ekspektasi kita kayak RSM-nya ya, enggak taunya ya biasa aja. Jadi kemarin juga enggak sempet ngabisin karena udah kadung kekenyangan banget. Karena kejunya enggak kelihatan tuh, lihat. Nah, ini kebab yang kita penasaran banget karena kalau lewat sini selalu ngantri, selalu rame banget, dan gede banget gitu kan tuh dagingnya tuh. Ini daging ayam sama daging lemnya tuh kayak menggoda banget gitu. Akhirnya kita ikut ngantri yang mix itu plus kejunya, harga sekitar 20 ringgit ya kalau nggak salah. Disisir dulu tuh dagingnya. Ini akhirnya aku cobain ya, entah karena kekenyangan, lagi kekenyangan atau gimana. Tapi menurut aku B aja, jadi cukup sekali aja belinya. Thank you. Empire Sushi, ini benar-benar variannya tuh bikin menggoda banget. Ini tuh ada di Mall Mid Valley, aku beli di Mid Valley. Di Surya KLCC juga ada. Dan harganya nih sekitar tuh ada yang harganya 4.000, 5.000, 6.000 per piece. Kalau mau nambah soyunya, nambah lagi kayak di Aeon ya. Nah, ini aku akhirnya pesen yang ada lobsternya di dalamnya juga. Itu kayak kebun tuh, pesanan temen aku. Nah, yang wajib sih ini dicobain ya susinya. Nah, ini nasi kawin hari-hari, dia juga ada deket
hotel kita juga. Oh, yang ini nih. Karena lagi bingung makan apa, eh ya udah deh cobain si nasi kawin hari-hari. Campur aja aku maunya. Karena selalu ramai juga nih kita lihat. Nah, bentukannya kayak gini, nasinya tuh nasi kuning gitu tapi ulen banget sih. Terus itu ayamnya kan kelihatan kayak keras ya. Tapi enggak taunya empuk banget. Jadi pakai sendok plastik pun juga masih bisa banget. Dan ini acara juga bikin seger. Nah, kalau si kue tiao ini aku cobain di Dolly Dimsum yang ada di Pavilion. Enak sih, enak banget. Four Fingers. Udah pasti aku makan Four Fingers ini di Surya KLCC. Kelihatannya kan kayak apa ya, bumbunya nggak nyeresep gitu, tapi itu parah. Ini kali ini itu lebih garing, lebih crunchy luarnya, lebih nagih banget. Kalau nggak bayangin Four Fingers tuh kayak meludah sih, tapi di Jakarta juga udah ada sih. Nah, ini cemilan yang aku suka makan waktu dulu di Penang sama ibu bapak aku, dan kayak cobain lagi deh. Ini aku jajannya yang di Mid Valley. Kalau kalian suka kari, pasti suka banget sih sama ini. Tapi kalau nggak suka sih, ya jangan aja. KFC Malaysia ini jujur menurut aku enak banget. Nggak ngerti gimana ya. Tuh ada coleslaw-nya, itu juga enak. Terus ini nasi, kayak lemaknya itu juga enak banget. Fiksi kalian tuh harus pesen, aduh harus 2 ayam deh biar puas. Karena tepungnya tuh tasty banget. Nah, kalau udah kesini udah pasti kita makan best cheese naan mereka sampai kita rela nungguin 1 jam. Dia tuh belum buka nggak taunya. Ini tapi chicken apa? Karena kita udah kepengen banget ya udah kita nungguin sejam deh buat mereka buka. Nah, ini yang ada bawang putihnya itu di atas. Ini yang garlic. Nah, ini satu porsi ini tuh sekitar 18 ringgit ya kalau nggak salah. Yang dalamnya mozzarella gini sama yang garlicnya. Nah, ini yang nggak pakai garlic ya. Gendut-gendut itu isinya karena isi mozzarella. Tuh lihat, ya Allah, enak banget. Ini cocol ke situ. Masih. Ini tapi masih panas banget. Kalian lihat keju ini gak main-main sih. Bener-bener banyak banget. Jadi dia tuh tadi aku lihat satu roti tuh kalau yang pakai extra cheese tuh satu kumpulan setengah gitu. Jadi benar-benar gede. Nah, ini aku selalu pesen susu kental manisnya. Jadi paduan dari keju asinnya, rotinya terus dicocol ke susu kental manisnya, enak banget. Kalau habis sampai geleng-geleng gak bener. Terus kita cobain tom yum yang enak banget di Jalan Alor, di Tiger Resto ya, sama kerang yang pedes ini loh. Aduh, udah sih best banget, ini enak banget kalau bingung makan di Alor ya. Sekian review kuliner aku di part kedua Malaysia ini ya, Kuala Lumpur. Semoga kalian yang mau ke Kuala Lumpur bisa terinspirasi dan menjadi manfaat untuk kalian, jadi nggak susah-susah lagi nyarinya. Thank you for watching, jangan lupa subscribe ya.